seorang mukmin, seorang hamba Allah dituntut untuk mengenali yang hak dan untuk menjadi pengamal-pengamal yang hak, menjadi orang-orang yang menyuarakannya dan mendakwakannya dan memperjuangkannya, dan tidak boleh ragu dalam membawa al-haq tersebut. Kebenaran bukan suatu yang relatif. Sebagian orang menyangka kebenaran adalah suatu yang relatif, yang kadang setiap orang berhak untuk mengklaim bahwa itulah kebenaran. Padahal Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah di ayat 147 dan di surat Al-Imran di ayat 60, Allah mengatakan al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu adalah yang datang dari Rabb kalian. Kebenaran adalah wahyu. Kebenaran yang mutlak satu-satunya adalah yang datang dari Allah dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.